Siang, Pak. Dari mana? Dari warung, Pak. Berapa lama harus, Pak? Biasanya, Pak, lewat sini juga. Oh. Biasanya? Ya, biasanya belum tentu benar, Pak. Ada. Kenapa enggak pakai helm juga? Cuma dekat, Pak, cuma dari depan beli rokok, Pak. Bisa. Di sini ada di rumah. Ada di sini rumah. Ada surat-suratnya? Ada, Pak. Bisa diperlihatkan, Pak? Bisa, Pak. Biasa juga, Pak, di sini lewat juga orang. Iya, memang ini jalan, Pak, harus sering orang lewat tapi tidak melanggar lalu lintas. Itu, Pak, yang di tangan surat apa itu, Pak? Surat cinta untuk Starla. Kutuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu. Asal kau bahagia. Walaupun dekat, tetap harus mengenakan helm dan tidak melanggar arus lalu lintas, Pak. Kan tidak apa-apa sih, Pak. Ini kan kepala saya, ya, Pak. Nah, itu kan, Pak. Saya bilang, seandainya mengenakan helm, pasti tidak kena kebocoran dulu. Berkendara menggunakan helm, dan kalau mandi pakai sampo, saya yang kepala Anda. Kalau begitu, Pak, biar lepas jera, biar saya buatkan surat cinta untuk pengaturan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan menuju Indonesia tertib. Bersatu, keselamatan nomor satu.